semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Goreng Maya. Hari ini aku mau masak dengan alat tanpa minyak, yaitu alat mito ini ya, mito. Nah, ini yang simple. Aku punyanya ini. Kalau teman-teman mungkin merek lain, silakan ya. Nah, sekarang aku mau goreng ubi. Ini ubi cilembu ya. Nah, ini ubi cilembu. Kita lihat dulu hasilnya bagus apa matang apa enggak. Apa berapa lama ya? Nah, ini kita udah aku cuci. Kita keringkan, ya. Nah, kita buang dulu ujung-ujungnya. Ini sih supaya rapi aja, ya. Seperti ini. Nah, ini kan panjang nih. Bangun kita nggak muat, kita potong aja. Kita potong 3 juga boleh. Nah, ini udah aku potong-potong, ya. Udah kering, kita keringkan. Nah, sekarang kita panasin dulu 5 menit di suhu 200 ya. Ini kita pencet dulu yang ini, yang plus, ditambah sampai 200. Nah, 200 ya, kita panasin dulu. Kita pencet ini, tekan ini ya. Nah, dia kalau udah jelek nih gitu, itu kita udah proses ya. Nah, sementara aku lagi panasin, kita tusuk-tusuk dulu ubinya supaya matangnya nanti merata ya. Nah, ini kan udah bunyi ya. Kita tunggu sampai enggak bunyi ya. Nanti baru kita masukin ubinya. Oke, ini yang udah enggak bunyi kipasnya ya. Suara kipasnya. Ini enggak panas ya. Nah, kita masukkan ubi. Ini ubinya kita susun. Ini kan udah panas nih, hati-hati ya. Jepitan sih. Jangan bertumpuk-tumpuk ya. Oke, segini aja kita masukin. Nah, ini kita ini ya, kentang goreng ya, di sini yang snack kita 180 selama setengah jam. Nah, 30 menit 180 ya, kita start. Nanti 15 menit kita balik ubinya nih, kita start ya. Nah, ini udah 15 menit. Ini kita tekan pause ya. Pause, ini pause memang enggak ada tulisannya, cuma lambangnya ya. Nah, kita tekan gini. Ini 15 menit. Kita buka. Lalu kita balik supaya matangnya merata ya. Kita balik, panas, hati-hati ya, harus pakai jepitan. Nah, ini udah kita balik, kita open lagi, kita panggang lagi selama 15 menit yang tadi sisanya kita open ini. Kita start. Oke, kita tunggu 15 menit lagi. Oke, teman-teman, ini kan udah matang ya. Nah, kita diamkan dulu sampai suaranya hilang, baru kita buka ya. Kita cooling down istilahnya ya. Nah, suaranya udah hilang, kita buka. Ini nggak panas ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat. Kita lihat matang gak nih? Itu udah keriput ya kayaknya sih. Ayo copot. Coba kita lihat. Nah, keriput ya. Masih panas. Kita tangan aja sih. Nah, kita giniin matang gak? Panas. Nah, wow, mengepul. Ini kita tekan agak lama supaya dia nggak nyala ya layarnya. Dia nanti apa? Nah ya, mati ya, udah selesai. Nah, sekarang
aku cicipin nih ya. Empuk banget teman-teman, mantap ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini ubi cilembu memang manis banget, jadi empuk banget sampai ke dalam-dalamnya, bukan ke akar-akar ya. Nah teman-teman, jadi kalau mau hasilnya bagus kayak gini ya, lembut banget, empuk banget sampai matang ke, bukan ke akar-akarnya ya, ke dalam-dalamnya tuh. Nah pertama kita panasin dulu mitonya 5 menit di suhu 200 derajat celcius. Lalu kita masukkan ubinya, itu kita panggang selama setengah jam. Nah 15 menit pertama kita buka ya, kita matikan dulu, pause di pause, matikan, kita balik, lalu kita bakar lagi, panggang lagi selama 15 menit sampai matang. Oke, jadi hasilnya mantap ya teman-teman ya, lihatnya tuh matang banget sampai ke dalam-dalamnya tuh, wah empuknya, lembut banget tuh ya. Alhamdulillah teman-teman. Nah kalau teman-teman mau apa maksudnya mau untuk menjaga kesehatan atau mau diet ya, dan ini juga cocok juga untuk anak kosan. Nah itu tanpa minyak. Nah ini bagus banget, perlu dicoba ya. Tapi teman-teman kalau mau beli mito ini, itu selera, mau merek yang lain silakan aja ya. Yang penting caranya sama. Oke, sampai sini saya video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan. Dan subscribe aku yang lain. Terima kasih dan teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye.